penonton semuanya. Apa kabarnya? Baik. Tukang jamu jual srikaya. Ketemu lagi sama saya. Aduh, sopan. Penonton? Udah bosan kan lihat yang jelek-jelek? Mau dong lihat yang ganteng-ganteng dikit? Aku punya ada salah satu, ada trio. Trio labil namanya, yang disertai dengan 3 peserta. Yang pertama langsung saja akan saya panggilkan. Ini cowok ganteng, tapi dia gak terlalu terkenal sih. Dulunya sih terkenal, tapi kayaknya udah makin gak terkenal. Tapi kayaknya jadi terkenal juga. Sebenarnya dia tuh terkenal gak sih? Yaudah deh, langsung aja kita panggilin Andre. Thank you. Apa kabar, Mas Andre? Baik, aku gak kemana-mana, di hati kamu terus kok. Kenapa? Apa kabar sekarang? Kesibukannya apa ini? Kesibukan aku? Iya. Ngimpikirin kamu terus. Gitu ya? Mau nanya apa lagi? Tanya aja semua. Gitu ya? Saat ini kesibukan Anda apa? Mikirin kamu dari tadi saya bilang. Ya, yang mikirin saya. Iya, kan? Kamu jadi host sekarang? Saya bukan host, tapi saya MC. Oh, MC-in apa? MC-in acara ngelawak. Oh, iya. Mas, saya sekarang MC acara nyanyi-nyanyi gitu. Oh, iya. Mas, di sini ngapain? Tahu nggak kamu arti MC itu? Apa? Mencintai syamu. Silakan duduk. Habis kamu dari tadi nggak mempersilakan. Iya, silakan duduk. Jadi saya mau bertanya sedikit nih. Okay. Saya mau bertanya sesuatu hal yang tolong dijawab. Tanya apa sih? Kamu kalau ngeliatin saya biasa aja dong. Saya jadi deg-degan nih. Nggak tahu, aku tiap malam tuh nggak bisa tidur. Kenapa? Ya banyak nyamuk. Saya pikir lagi mikirin saya. Gimana sih tadi bilangnya mikirin saya. Saya udah gak sabar pengen nyanyi di depan para lurah sama RT. Maaf mas, ini bukan. Wah, fansnya Trio Labis. Wah. Peace, love and go. Luar biasa. Maaf mas, itu tadi barusan siapa? Fansnya Trio Labils. Oh. Namanya Labilers. Oh, Labilers ya. Labilers itu bukannya kalau tidur di sini? Itu healers. Oh ya, salah ya. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita panggil personil yang selanjutnya. Selanjutnya mulu dari tadi. Mas, saya kan baru di sini, jadi agak. The next personil. Kita panggilkan mantan saya, Vidi Aldiano. Nabil Spania, mana suaranya? Bentar. Kok tadi pas gua gak pakai begitu? Coba dikasih lagi. Giliran Vidi Albino aja begitu. Aldiano S. Kita ada grup lama banget. Eh bro, apa kabar bro? Gila. Makin tua bro. Jangan nyomong nih. Bisa aja. Vidi, mana suaranya Vidi? Andre Lovers, mana suaranya? Di sini gak ada Andre Lovers. Di sini ada Labilers. Labilers. Kalau versi Andre itu namanya
Taulanis. Oh. Jadi add aja Twitternya Andre Taulanis 74 nanti saya follow. Siap, siap, siap. Promo, itu promosi nih kayaknya. Vidi silakan duduk. Angel apa kabar? Aku baik banget. Gak usah nanya-nanya kabar lah kamu. Tapi tapi Vidi kenapa sih kamu aku teleponin dari kemarin handphonenya gak aktif. Bunyinya aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu gitu terus. Kamu kan jadi gimana? Kamu jangan gitu dong. Aku tuh waktu dikirimin draftnya sama tim OVJ hari ini ada Angel. Aku kira, aduh malaikat mana yang datang hari ini? Ternyata malaikatnya kamu. Aku pulang ya. Kenapa pulang? Gak apa-apa. Lu menang banyak hari ini lu. Menang ya lumayan ya. Kita personilnya ada berapa sih? Berdua aja kayaknya. Iyalah berdua aja lah. Cukup lah ya. Bukan, kita personilnya ada 3. Gak usah, oh. Ini 4. Oh ya, 4 ya. 3 tuh begini nih, 3 ya, nih. Coblos nomor 3. Coblos-coblos sudah lewat, Pak. Memang harus dicoblos lagi? Enggak, udah enggak, udah enggak. Udah enggak ya? Udah kalah. Emang dulu ngapain? Kenapa? Ketawa, kenapa? Sakit, sakit. Eh, bisa aja Michael Jackson? Tan, itu kacamata apa kacanako tuh? Apa? Itu gaya doang kacamata mesti dipakai. Belum semua enggak kelihatan sama sekali. Gaya doang. Apa aja dong. Baiklah pemirsa, ini udah 2 personil. Kita panggilkan personil yang terakhir. Aduh. Yang lebih ganteng dari mereka berdua yaitu Aji. Penonton ya, yang mau lemparin kacang boleh ya. Ini nggak gigit nggak ya, cuma ludahnya berbahaya. Silakan silakan. Wah ini yang saya kesering nonton di film nih. Tadi janjian baju nggak begini. Apa kabar Mas Ajis? Baik-baik aja. Ngomongnya nggak bisa begitu. Okay. Ya kalau udah ngomong nggak begitu. Cara ngomongnya gimana sih? Ngomongnya pakai bahasa planet susah. Oh, bahasa planet. Namanya juga Captain America ini. Oh iya, Amerika. Amerika udah enggak, udah putus Amerika ini sekarang. Oh, diganti ya. Jadi sekarang saya mau tanya bagaimana kalian bisa terbentuk bertiga? Tanya dia dong, dia kan ketua gengnya. Oh gitu ya? Iya. Aduh, saya emang tadinya emang gak mau ngikut, cuma dipaksa sama dia nih. Oh gitu ya? Juga bingung kenapa kita ada grup ini juga sih. Saya harus tanya nih dengan tadi, bahasa tadi, iya. Tanya. Tau? Ngerti, ngerti. Pau, tau, pau. Pau, pau. Ini perempuan cakep kesian nih. Mas, bilang dong kalau bisa bahasa Indonesia. Jadi gimana? Ya, seneng ngerjain kamu aja. Lemon, lemon jangan nakal. Mas, boy! Mancing-mancing lah. Jadi gimana, mungkin bisa diterangkan bagaimana kalian bisa terbentuk? Hah? Terbentuk? Sebetulnya kita bukan terbentuk. Ya. Awalnya kita terbentur. Ya. Nah, karena saling terbentur, lama-lama kebentuk. Gitu. Oh gitu ya. Kenapa bisa memilih satu personil ini ya? Nah ini memang mau jadi ikon kita. Oh gitu. Jadi karena pas kita manggung, begitu ada kerusuhan, dia kita lemparin. Oke. Okay. Untuk menarik masa ya? Untuk menarik masa. Boleh saya dengar sedikit lagu dari kalian bertiga? Aduh, ini udah latihan banget tiga. Latihan banget. Wah. Kalau bisa nanti aja ya. Kenapa ya? Kita belum ciptakan. Gimana gini aja? Kita kasih sedikit lah pemirsa pengen dia. Gue suara satu, lu suara dua, lu suara ngos-ngosan. Oke. Saya hitung sampai tiga ya. Ya, satu. Ini dua. Latihannya udah lama banget. Udah lama ya? Tapi pasti bagus khusus banget acara ini. Okay. Ingat ya, suara satu, suara dua, ngos-ngosan. Saya kasih abang-abang. Lagunya Burung Kakak Tua, oke? Satu, dua, tiga, empat,
Banyak banget, tiga aja. Banyak aja. Oke. Satu, dua, tiga. Burung kakak tua. Hingga di jendela. Nenek sudah sumpah. Giginya tinggal dua. Pantesan bayaran gue paling kecil. Baik penonton semua yang ada di sini, saya memberikan kepada kalian untuk mau bertanya kepada para personil trio Labio ini. Siapa yang mau tanya? Ya, Mas yang gantung. Saya bertanya. Ini grup ini kapan bubarnya? Baru kebentuk disuruh bubar. Pertanyaan yang lain. Iya. Saya enggak mau bertanya, tapi saya mau salaman sama artisnya boleh? Silakan. Saya juga. Kami mulut nggak nyambung. Mau potong nggak? Boleh. Potong nggak? Mau potong? Handphone mana? Handphone. Oi. Oke. Yuk. Oke. Kalau potong berdua sih, kan kita kalau nggak kan kita artisnya. Lu salah. Artisnya. Jadi gue suka foto lagi deh kayak tadi. Coba sekali lagi ya. Makasih ya. Ambil. HP gue tuh. Oh iya. Gak mau download jadi pelos. Kita sebenarnya minta tolong. Iya, minta tolong nih bro. Iya. Tolong apa? Mau minta tolong aja sama bro. Ya tolong apa? Ya tolong lah bro. Tolong apa? Nah, masa nggak tahu tolong dong. Kalau orang minta pertolongan itu harus dibantu. Harus dibantu. Ya salahnya itu minta tolong. Itu dia. Kira-kira apa yang sih? Nah kebetulan di sekolah kita itu ngadain pensi. Ya. Masih sekolah? Apanya? Begini masih sekolah? Ceritanya gue SMA. Astagfirullah. Ini di sekolah kita ini mau ada pensi, udah gue pengen banget. Gue ini gak usah datang ke sana. Boleh. Tapi lu, dia minta ada pensi di sekolah, dia minta kita gak usah datang. Lu gak bayar, tapi gue bayar. Tapi gue bukan begitu, dia suruh datang ke sekolah. Betulan kan sekolah tuh tanaman pada kering tuh. Jadi itu maksud lo datang menghibur, masa nyiram bunga? Lu kan artis. Baik, udah ngapain ngomongin tanaman? Enggak, maksudnya tolongin kita lah. Kalau kita bisa mendapatkan lu di situ, kita sebulan ini full ya. Tanggal berapa sih? Bilang full. Tanggal berapa? Gengsi bro. Ini masih satu grup. Kok beda satu? Icon kita. Lu sebetulnya Superman atau Gundala sih? Gundala. Gundala. Lu di atas Gundala. Ini Superman. Ini Cenengsi. Kalau emang lu fans trio Balabin, baju lu mana? Wih, gambarnya keren banget. Gambar lu keren banget. Papa yang ini, Pak. Oh iya. Balik. Kok gua dikasih baju begini? Maaf ya, Adik. Cerita dulu. Adik berdua kayaknya mengganggu kita lagi press conference. Iya sih. Satu Ricky. Thank you ini. Tolong kita. Saya harus nolongin gua masalah enggak bisa dan lu. Bro. Bro. Ayo, Pak. Tolongin gua apa? Kita pula enggak bisa jadi manusia nih. Tapi saya mau ini Pak. Itu
terlalu ngefans kayaknya. Iya, biasa lah. Fans-fans kita kan kayak begitu. Emang kayak gitu biasanya. Gak apa-apa, kita biasa gitu. Kalau fans, kita fans datang, kita kasih tanda dilarang parkir. Tanda tangan. Kalau dilarang parkir, tanda tangan dong harusnya ya? Udah biasa. Oh. Gimana, apa kita mau konser sekarang atau gimana? Boleh, boleh sekarang saja konsernya. Baik, mungkin kita saksikan konser dari Trio Labil. Iya, tapi setelah yang berikutin ya. Oke. Mau lagu apa? Mau lagu apa? Silakan lagu apa? Mungkin kah? Itu lagu Stinky, beda. Kita Trio Labil. Ya, lagunya jangan mungkin kah? Oplosan. Oplosan, maaf, oplosannya belum ada. Mungkin lagu lain? Yang ada dari lagu Pekanbaru, yang dari Pekanbaru? Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Ya, apa tuh? Berhubung begini, berhubung lagunya kita belum ciptakan. Jadi mungkin konser kita tunda dulu. Ya. Mohon maaf, karcis-karcis yang udah dibeli nanti kita balikin. Belikan karcisnya aja kan? Karcisnya aja. Uangnya? Uangnya mah jangan dibalikin buat kita. Oke ya, nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini di Opera Van Java. Lah!